Pembunuhan di Empat Lawang, pemuda 22 tahun ditusuk saat nonton organ tunggal kena dada kiri. Rice Saputra yang berumur 22 tahun, warga desa Babatan, kecamatan Lintang Kanan, Empat Lawang meninggal dunia setelah menerima luka tusukan senjata tajam pada Rabu 4 Mei 2022. Kapolres Empat Lawang AKBP Patria Yuda Rahadian melalui Kasih Humas AKP Hidayat menyampaikan pemuda 22 tahun tersebut meninggal dunia setelah mendapat luka tusuk pada bagian depan dada sebelah kiri. Keduanya bertemu pada sebuah acara organ tunggal di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Lintang Kanan sekitar pukul 6 sore. Ia melanjutkan, pelaku mengejar korban kemudian pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam di bagian depan dada korban sebelah kiri. Dari TKP, Polsek Lintang Kanan mengamankan barang bukti berupa topi, sandal milik korban, dan pakaian korban yang dikenakan saat kejadian.